Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Ngepas. Berikut hasil pertandingan Yonex Swiss Open, hari kedua babak 32 besar, pada hari Rabu 22 Maret 2023, serta jadwal pertandingan selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Hasil pertandingan Yonex Swiss Open, hari kedua babak 32 besar, Rabu 22 Maret 2023. Hasil pertandingan yang pertama di sektor ganda putra. Pasangan asal Jepang, Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Erik Yakob Rambitan. Poin pada game pertama, 21-24. Di game yang kedua, 15-21. Dan di game yang ketiga, 21-17. Hasil pertandingan selanjutnya di sektor tunggal putra. Pebulu tangkis asal Irlandia, Nat Nguyen, menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Cesar Hiren Rustavito. Poin pada game pertama 21-19 dan di game yang kedua 21-17. Hasil pertandingan selanjutnya di sektor ganda campuran. Pasangan asal China Taipei, Qiu Xiangxie dan Lin Xiaomin, menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Zakaria Sumanti dan Hediana Juli Marbella. Poin pada game pertama 15-21. Di game yang kedua, 21-18. Dan di game yang ketiga, 21-10. Hasil pertandingan di sektor ganda campuran lainnya, pebulu tangkis asal Malaysia, Goh Son Huat dan Lai Seven Jamie, menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Praven Jordan dan Melati Diva Oktavianti. Poin pada game pertama, 13-21. Di game yang kedua, 21-15. Dan di game yang ketiga, 22-20. Hasil pertandingan selanjutnya di sektor tunggal putra. Pebulu tangkis asal Denmark, Victor Axelsen, dinyatakan lolos ke babak 16 besar. Setelah lawannya, pebulu tangkis asal Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, menyatakan memundurkan diri karena cedera. Hasil pertandingan selanjutnya di sektor ganda campuran. Pasangan asal Indonesia Rino Frivaldi dan Pit Haning Tias Mentari menang 2-1 atas pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Dejan Ferdinandsah dan Gloria Emanuel Wijaya. Poin pada game pertama 14-21. Di game yang kedua 21-16 dan di game yang ketiga 21-11. Hasil pertandingan selanjutnya di sektor tunggal putri. Pebulu tangkis asal Indonesia, Putri Kusumawardani, menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Thailand, yakni Lalin Ratchewan. Poin pada game pertama 21-13 dan di game kedua 21-13. Hasil pertandingan berikutnya di sektor ganda campuran. Pasangan asal Indonesia Rehan Novel Kusaryanto dan Lisa Yuku Sumawati menang 2-0 atas pebulu tangkis asal Aljazair, yakni Kochila Mameri dan Tanina Violet Mameri. Poin pada game pertama 21-16. Dan di game yang kedua, 21-9. Jadwal pertandingan Yonex Swiss Open hari kedua babak 32 besar pada hari Kamis 23 Maret 2023. Pertandingan di sektor tunggal putri. Pebulu tangkis asal Indonesia Gregoria Mariska Tunjung
akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Spanyol, yakni Clara Azurmendi. Head to head 0-1. Mereka akan bertanding di court 2 sekitar jam 24.50 dini hari. Pertandingan selanjutnya di sektor ganda campuran. Pasangan asal Cina, Jiang Zhenbang dan Wei Yasin, akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Indonesia, yakni Akbar Bintang Cahyono dan Michelle Giska Islami. Head to head 3-0. Mereka akan bertanding di court 2 sekitar jam 1.40 dini hari. Itulah hasil pertandingan Yonex Swiss Open pada hari kedua babak 32 besar serta jadwal pertandingan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam sportivitas.